Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah, wujud kasih sayang Allah tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang ahli ibadah, melainkan juga kepada mereka yang sering berbuat dosa. Kisah berikut ini sudah cukup populer di kalangan umat Islam yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran bagi kita. Selain itu, kisah ini juga bersumber pada hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang pantas masuk surga. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang berhak masuk surga hanya mereka yang ahli ibadah saja?" Rasulullah kemudian menjawab, "Tidak. Sesungguhnya surga tercipta bukan hanya untuk orang-orang yang ahli ibadah, melainkan untuk orang-orang yang diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban Rasulullah, sahabat itu pun kembali bertanya, "Apakah itu artinya hanya para wali dan ulama yang berhak masuk surga?" Rasulullah kembali menjawab dengan tegas, "Tidak, karena sesungguhnya telah ada seorang pelacur yang masuk surga." Inilah percakapan antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adanya pelacur yang masuk surga. Mudah-mudahan kisah ini membawa informasi baru bagi kita semuanya, dan tetap saksikan kisah lainnya hanya di channel Ekspedisi Al-Kisah.